Kapolres Wonogiri AKBP Muhammad Tora, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, melaksanakan kunjungan silaturahim ke MTA Perwakilan Wonogiri Kamis sore. Kunjungan Kapolres disertai jajarannya guna bersilaturahim dengan para tokoh agama, tokoh ulama, serta tokoh masyarakat untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres yang baru. Kedatangan Kapolres dan rombongan disambut oleh Ketua MTA Perwakilan Wonogiri, Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Dalam kesempatan ini, Ustadz Budi menjelaskan kepada Kapolres mengenai yayasan MTA dan aktivitas MTA selama ini. Kami di sini menjabat Kapolres Wonogiri yang baru. Yang pertama mengawali silaturahmi dengan seluruh ulama umaroh, dengan para tokoh agama serta masyarakat. Yang kedua, melalui majelis tersebut kita bisa bertemu langsung dengan seluruh masyarakat, menyampaikan himbauan Kaptimas secara langsung dan menerima masukan informasi yang terjadi di masyarakat selama ini. Sekaligus yang pertama, yang ketiga adalah menyampaikan pesan-pesan, khususnya jangan sampai kita terpengaruh dengan intoleransi, radikalisme, dan kita menjaga supaya Kabupaten Wonogiri khususnya aman, damai, tenang, dan bisa bekerja dengan baik. Kontributor Wonogiri, Asik Marsudi, MTA TV.